Pemirsa, seorang pemuda di Kota Kendari tega memperkosa adik kandungnya usai mengkonsumsi minuman keras. Pemerkosaan itu dipergoki suami korban atau ipar pelaku. Kepolisian Sektor Baruga Polresta Kendari menangkap pria berinisial Y yang tega memperkosa adik kandungnya setelah mengonsumsi minuman keras. Kejadian ini bermula saat pelaku datang ke rumah korban berinisial Y, 15 tahun, dalam keadaan mabuk usai mengonsumsi miras dan mengajak suami korban atau iparnya keluar berpesta miras di kediamannya di Kecamatan Kadia pada Kamis malam 19 Januari 2023. Menurut Kapolsek Baruga AKP Umar, saat ditemui pada Senin pagi, setelah keluar bersama suami korban, pelaku kembali sendiri ke rumah untuk mengambil handphone yang disimpan pelaku. Namun saat melihat korban, pelaku kemudian membuka pakaian dan melakukan pemerkosaan. Korban sempat melawan, namun karena kondisinya yang sedang hamil 6 bulan, korban tidak berdaya. Pemerkosaan ini dipergoki suami korban. Korban untuk mengajak suami korban untuk pergi miras. Setelah di tempat miras, tidak lama beberapa kemudian kembali ke rumah kos dengan maksud untuk mengambil HP. Setelah dia ketuk-ketuk pintu, saudara Y dibukakan pintu masuk ke dalam rumah kos untuk berniat untuk ambil HP, namun dia tinggal baring-baring. Dari situlah muncul niat jahatnya untuk memperkosa atau menyetubuhi adik sendiri. Akibat perbuatan memperkosa adik kandungnya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kendari, Mutarudin, iNews melaporkan.